Airlangga Hartarto telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketum Partai Golkar, Minggu, 11 Agustus 2024. Airlangga beralasan ingin menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. Keputusan Airlangga untuk mundur dari jabatan Ketum Golkar mendapat beragam reaksi dari parpol lain. Tak terkecuali oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Reaksi Megawati terkait mundurnya Airlangga dari Ketum Partai Golkar diungkap Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hasto menyebut Megawati terkejut mendengar kabar tersebut. Hal tersebut disampaikannya seusai menggelar konferensi pers terkait gelaran Lomba Soekarno Run untuk menyambut HUT ke-79 RI, Minggu, 11 Agustus 2024. Ibu Profesor Dr. Megawati terkait dengan dinamika politik nasional, khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto, ucap Hasto. Megawati pun memuji sosok Airlangga sebagai sosok komunikator yang baik. Hasto juga menyebut selama ini Airlangga berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan partai-partai lain. Sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik, dari kami suatu hal yang luar biasa, yang menyentuh aspek kedaulatan partai, tuturnya. Di sisi lain, Hasto juga mengungkapkan keprihatinan PDIP atas mundurnya Airlangga dari jabatan Ketum Golkar di tengah situasi Pilkada 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.